Audio Jungle. Manchester United secara mengejutkan berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor yang sangat telak 4-0. Tentu sebuah hasil yang patut dibanggakan mengingat kapan lagi bisa mengalahkan tim sebesar Liverpool. Selain para pencetak gol yang bermain baik, dalam laga ini juga menampilkan penampilan berkelas dari Eric Bailly. Ya, mantan pemain Villarreal tersebut seolah membuktikan jika dirinya layak diberikan kesempatan oleh Ten Hag. Dan untuk itu, lihatlah pembuktian Bailly sebagai benteng kokoh Manchester United. Ya, kedatangan Erik ten Hag sebagai juru latih Manchester United tentu bisa mengancam posisi pemain di klub karena bisa saja pelatih yang satu ini memiliki filosofi yang kurang cocok dengan pemain yang sudah ada. Maka tidak heran jika ada banyak rumor yang beredar tentang siapa saja pemain yang dirasa kurang cocok dengan ten Hag. Salah satu dari pemain itu adalah Eric Bailly, sosok yang dari dulu memang jarang dimainkan oleh United. Bahkan menurut desas-desus dari beberapa laporan, pemain asal Pantai Gading itu siap dijual oleh Setan Merah pada bursa transfer musim panas ini. Meskipun mendapatkan perlakuan seperti itu dari klubnya, namun Bailly memilih tetap tenang dan berusaha memberikan yang terbaik untuk Manchester United. Dirinya pun mencoba memberikan bukti bila ia tidak pantas untuk dijual. Dan kesempatan itu datang saat Manchester United melakoni laga pramusim melawan Liverpool. Dan pada pertandingan inilah, Bailly menunjukkan jika dirinya merupakan benteng kokoh di lini pertahanan Manchester United. Ia bermain di babak kedua dengan menggantikan Varane. Bailly langsung mendapatkan ujian berat karena saat itu Liverpool mulai menurunkan pemain-pemain intinya seperti Mohamed Salah, Thiago Alcantara, hingga Darwin Nunez. Namun hal tersebut tidak membuat Bailly gentar karena justru di momen inilah kesempatan untuk menunjukkan yang terbaik datang, mengingat lini serang Liverpool diisi oleh pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Hasilnya pemain berusia 28 tahun tersebut secara luar biasa berhasil menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Setan Merah. Berbagai serangan yang dilancarkan oleh Dreads beberapa kali juga mentah di tangan Bailly. Bahkan Bailly juga menjadi aktor di balik terciptanya gol keempat yang dicetak oleh Facundo Pellistri. Dengan apa ditunjukkan oleh Bailly, maka pantas sekali jika pemain yang satu ini diberikan kesempatan lebih untuk bermain musim depan. Bukan malah berniat menjualnya hanya karena adanya Maguire di tim. Karena bagaimanapun jika boleh beradu, Bailly tentunya memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan Maguire. Sementara itu melihat permainan yang ditunjukkan oleh Bailly, Erik ten Hag mengaku sangat puas. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, Bailly telah menunjukkan perkembangan yang begitu luar biasa. Kami telah berlatih bersama kurang lebih 2 minggu. Erik telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dia pantas mendapatkan waktu bermain. Dan itu juga saya lakukan kepada semua pemain di tim ini. Saya puas dengan permainannya, kata ten Hag pada MUTV. Kini, menarik ditunggu dengan performa Bailly selanjutnya, apakah dirinya bisa mempertahankan permainan bagusnya atau tidak. Namun yang pasti, jika terus menunjukkan permainan seperti ini, bisa saja pada musim depan ia bisa menggusur posisi Maguire yang sering melawak musim lalu. Dan semua keputusan ada di tangan Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United. Ya, jadi itu pembuktian Erik Bailly sebagai benteng kokoh di lini pertahanan Manchester United.